Hai wis guys, selamat datang di channel guys ya, di channel Erkistone. Oke guys, jadi di video kali ini saya akan membuat yang namanya kepemimpinan yang paling bagus ya teman-teman ya. Nah, inilah hasil kita yang pertama teman-teman, yaitu tempat panda teman-teman. Oke, panda ngapain tuh lo weh. Jadi sekali lagi saya mau ngingetin ke kalian ya teman-teman ya, jadi bagi yang belum subscribe silahkan kalian subscribe channel ini karena semuanya itu gratis. Dengan subscribe berarti kalian support channel ini kalian upload setiap hari ataupun setiap minggu. Ingat subscribe itu gratis, ingat gratis, nggak ada ruginya kalian subscribe. Oke, jangan lupa kalian juga like dan share video ini agar menambah subscribernya ya teman-teman ya. Oke, mata jiwa, langsung aja kita let's go membuat teman-teman. Tanpa sorry ya teman-teman, suaranya agak terpotong-potong karena tadi sedikit ada masalah dalam perekamannya, tapi nggak apa, yang penting itu bagus teman-teman. Tapi ini hanya awalan teman-teman, nanti di belakang itu seperti normal, seperti biasanya. Oke, let's go. Warna putih, jadi kita pakai warna putih dulu sebagai awalan. Jadi seperti ini teman-teman. Kita akan buatnya seperti lingkaran teman-teman. Oke, lingkaran. Nah, wadaw, apakah bagus? Waduh, slime. Oke, kita gini lagi. Kita nggak usah pakai teori ya. Waduh, nge-lag ya teman-teman ya. Sorry banget teman-teman. Oke, nah seperti ini. Ini kecil aja dulu, kecil-kecil. Karena ini panda teman-teman. Panda ya, nggak usah makan tempat yang banyak-banyak. Kalau panda, oke. Kok ada yang aneh ya? Ini gini teman-teman, gini, nah seperti ini teman-teman. Jadi yang itu saya salah. Oke. Waduh, nah ini kita, aduh ini kenapa nih, waduh, nah waduh. Oke seperti ini teman-teman. Nah wih, kok aneh ya. Oh lewat teman-teman, lewat. Gini baru benar. Nah seperti ini teman-teman ya, kalian bisa lihat. Ya oke, kecil ya, lumayan kecil, tapi nggak apa teman-teman, karena ini hanya untuk panda ya, panda. Oke, kita buatkan tempat dia, apa namanya itu, tempat dia tidur teman-teman. Kita pakai kayu ini, es. Kalian bisa lihat rumahnya jelek banget. Aduh, kita pakai batu ini aja. Oke, kalian bisa lihat nggak bagus-bagus amat ya teman-teman ya, tapi nggak apa, ini hanya untuk panda. Oke, kita buat seakan-akan ini ya kayu ya teman-teman ya. Nah, setelah seperti ini kita buat tempat yang namanya panda makan. Oke, kita ambil bambu karena panda itu makannya bambu teman-teman. Bambu mana, bambu ini ya, karena panda itu bambu makanannya. Coba kita sukar enggak. Oh ini bambu teman-teman, bambu. Oke, kita juga butuh pasir dan juga air teman-teman, untuk pandanya mandi atau minum teman-teman ya. Oke, nah seperti ini kita, apakah bisa ini ya? Oh bisa, kita buatnya di samping-samping ini aja, samping-samping rumahnya, jadi panda itu enggak kelamaan ngambil makanannya itu ya. Oke, wah itu bukan, nah seperti ini teman-teman. Jadi kalau panda itu lapar itu langsung makan teman-teman, enggak usah susah-susah nyari karena sudah disediain. Oke teman-teman ya, di sini kita buat kolamnya teman-teman. Oke, kolamnya nggak usah-usah besar, yang penting itu boleh untuk mandi dan boleh untuk makan. Oke, mantap jiwa. Oke, kita buat seakan-akan itu. Nah, mantap jiwa kan teman-teman ya. Oke, kita tambahkan di sini sedikit. Nah, setelah itu kita ambil pasirnya, kita taruh
taruh nanti ya, di sini. Nah seperti ini teman. Oke. Nah karena ini saya mau buatnya itu seakan-akan pandanya suka main tanah, jadi seperti ini teman. Es. Waduh, laba-labanya mandi. Laba-labanya waduh. Nih laba-labanya sinting teman. Sinting dah, beneran. Oke, mungkin kita ganti yang ini teman. Pakai kayu 1 2 3 4. Yang ini 1 2 3 4. 4. Oke. Yang ini juga kok agak nge-lag ya teman-teman. Waduh, HP-nya udah panas. 4. Oh, lewat. Ini juga 1 2 3 4. Waduh, 1 2 3 4. Oke. 1 2 3 4. Dan lagi satu, 1 2 3 4. Oke teman-teman, ini jadi sudah jadi. Oke. Nah sekarang tinggal pagarnya teman. Kalau untuk pagar kita pilih kaca teman-teman ya, atau glass agar ya lebih bagus, agar pandanya itu lebih ketat teman-teman. Oke. Waduh, tangan saya. Wah, ini kurang lagi satu teman. Oke, kita ganti dulu. Iya, mantap jiwa. Oke. Lagi satu di sini. Waduh, nge-lag. Enggak apa ya. Aduh, lewat. Ih, ini kenapa nih tangannya ya? Oke. Nah, kepemimpinannya belum selesai, ini udah ada zombie di sini, teman. Bayangkan dah. Waduh. Nah. Oke. Seperti ini, teman-teman. Apakah sudah bagus? Menurut kalian sudah bagus enggak apa belum ini? Saya juga enggak tahu ya, teman-teman ya. Oke. Jadi kalau kalian punya inspirasi ataupun kalian komen di bawah kolom komentar apa yang kita buat selanjutnya, teman-teman ya. Apakah kandang kucing, kandang kambing, kandang ayam? Aduh, mantap jiwa. Oke, ini udah hampir jadi. Jadi kita tinggal ambil slab, teman-teman. Slabnya kita taruh di samping-samping ya, teman-teman ya. Seperti ini. Waduh, ada apa tuh? Ini zombie ngapain nih? Aduh, zombie. Waduh, banyak banget ya. Kayaknya udah, menurut zombinya udah bagus temen. Sampai zombinya datang ke sini lagi. Woi, ada lagi. Mantap jiwa memang temen. Oke. Ini seperti ini teman-teman. Apakah sudah bagus? Silahkan kalian kalau komen di bawah kolom komentar ya teman-teman ya. Oke. Nah seperti ini. Karena bambunya itu kecil-kecil, jadi kita besarin aja teman-teman. Kasihan pandannya kelaparan nanti. Oke. Kita besarin. Baca. Besarin. Oke. Waduh. Oke. Seperti ini teman-teman, Dadina. Oh, mantap jiwa. Nah, ini hampir jadi teman-teman. Sabar. Oke. Karena enggak, kalau seni itu enggak bisa cepat-cepat teman-teman. Karena harus bagus, oke. Oke, ya segini aja. Nah, wede, mantap jiwa teman. Kita isi, nah seperti ini juga, agar nanti ya seakan-akan itu bagus. Oke, ini udah jadi teman-teman. Ini aja dah kayaknya.
Oke, kita tutup dengan slab. Slab, 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 slab. Oh, kita pilih yang warna apa, teman-teman? Seperti biasa, putih. Karena putih itu adalah warna kegemaran saya ya, teman-teman. Waduh. Oke, kita taruh di sebelah sini. Kita nggak usah menutup yang di atas, teman-teman. Kita nggak usah buat yang namanya apa namanya itu? Waduh, yang namanya atap. Atap itu nggak usah, teman-teman. Karena ini kan alam luar, teman-teman. Oke. Nah, ini udah jadi, teman-teman. Widih, mantap jiwa ya. Coba kita ya, kita jadi pengunjung baru masuk. WD, kita sudah disediain tempat gini. Tempat apa namanya itu? Woi, baru kesini. WD, udah panda nanti, teman-teman. WD, sekarang kita tinggal ambil pandanya, teman-teman. Waduh, di mana ya nih? Oh, di sini. Chicken, bukan, 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 bukan. Oke. Sorry, 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 aku lupa namanya ini. Waduh, apa namanya itu, nah? Coba kita ketik. Panda apa ya bahasa Inggrisnya? Ada nggak Inggrisnya? Kok saya nggak tahu ya, Nun? Waduh, ini kenapa nih? Hai? Pan... Panda, waduh. Nah, kita taruhnya berapa panda, teman-teman? 1, 2, 3, dan 4. Wih, kita taruh 4 panda, teman-teman. Hei, mantap jiwa, mantap jiwa, mantap jiwa. Oke. Karena pandanya ada yang bilang suka bergelantungan ya, teman-teman. Kita buat kayu di sini. suara pandanya lucu banget, teman-teman. Wih, lagi satu. Nah, ini kan bagus jadi, teman-teman. Wede, udah jadi, teman-teman. Kado, mantap jiwa banget ya, teman-teman ya. Nah, jadi next episode kita akan membuat apa, teman-teman? Karena saya menunggu info dari kalian dulu, teman-teman ya. Oke. Ini adalah hewan pertama kita di Zoo Erkiston, kebun binatang kita ya, teman-teman ya. Ini adalah, waduh, kayaknya kebanyakan kayu, teman-teman. Oke, biarin itu aja. Eh, ini pandanya ngapain nih? Pandanya ngapain nih? Pandanya udah main aja, teman-teman. Oke, berarti dia tandanya suka sama kebun binatang saya, teman-teman. Oke, jangan lupa kalian like video ini. Dan jangan lupa kalian subscribe lagi yang belum dan share video ini. Waduh, kayaknya ini apa namanya? Babinya udah nggak sabaran, teman-teman. Mau dibuatin tempat, teman-teman. Oke. Jangan lupa like, comment, dan share video ini ke teman-teman yang lain, teman-teman ya. Oke. Selamat nonton di next episode. Yes. Oh, mungkin kita hias sedikit ya, jadi nggak terlalu jelek-jelek amat. Oke, kita ambil, karena ini kebun binatang jadi pasti butuh yang namanya daun-daunan, teman-teman. Nah, daun-daunan kita taruh di tepi-tepi ini. Wadaw, hujan lagi. Hujan, teman-teman. Hujan, hujan, hujan. Oke. Wih, ini saya belum buat temboknya yang sebelah kanan, teman-teman. Jadi masih gundul. Kasian banget nih. Apakah cukup rumahnya, teman-teman? Satu rumah 4 orang, 4 panda. Mata jiwa, mata jiwa. Kita buat di sebelah sini agar menjadi tepinya, teman-teman, karena ini kan jalan nantinya. Jadi itu kita buat di sini. Oke. Nah, seperti ini, teman-teman. Oke, seperti ini. Dan juga di sini pada
Nah, seperti ini teman. Apakah bagus teman-teman ya? Saya juga nggak tahu. Oke. Nah. Oke. Mantap jiwa teman-teman. Ini udah jadi. Wah, itu bambunya kepanjangan teman-teman. Oke, jangan lupa like teman-teman. Ingat, jangan lupa like, komen, dan share lagi sekali.